gua bersama seorang yang penting dalam sejarah stand up comedy. Asik. Yaitu Pio Karisma. Kenapa gua bilang penting? Bahkan dia lebih penting dari banyak komik mungkin dari gua enggak lebih. Iya, iyalah. Tapi setelah gua mungkin ya. Jadi, kenapa gua bilang kenapa gua juga harus begini? Karena gua adalah self director. Jadi gua I direct myself ya, because selfie is too mainstream. Iya, ini gua tuh kalau mau wawancara orang kebanyakan gua ngomong, nanti tamunya cuma panggut-panggut. Nonton yang selai juga gitu. Gak apa-apa, this is myself. Jadi ini Mas Pio, lu sebelum kita masuk tentang Mas Pio ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kenapa lu harus jadi tamu kedua setelah Sule? Karena yang lain sibuk. Enggak. Intinya kenapa lu, lu tau gak kapan disebut zaman sejarah? Zaman tuh kan dibagi dua. Sejarah dan sejarah. Ketika ada tulisan, sudah mulai menghitungan tulisan itu makanya ada sejarah. Makanya ada sejarah ya. Iya. Kayaknya gue pernah ngasih tau dulu ya. Soalnya rata-rata udah tahu tapi lupa lagi. Nah itu, jadi benar. Artinya kalau kita tarik secara general bahwa manusia disebut manusia bersejarah ketika dia mulai mendokumentasikan. Dan artinya kenapa dia ada di sini? Karena sejarah stand up comedy ada kalau didokumentasikan. Tanpa dokumentasi, lo hanya bisa ngomong. Gue pernah di sini, buktinya mana? Gue lupa ya gitu kan. Iya. Artinya kehadiran lo membawa sejarah ini mulai tercatat dengan lebih rapil, gitu kan, dan lebih bagus, dengan lebih profesional. Jadi semua komik yang pernah difoto Pio Karisma tuh pernah dalam suatu masa komik itu semua profile picture-nya foto lo. Hampir. Nggak, itu gua gini ya, kalau lo mungkin nggak punya hobi nulis, nanti gua tulisin deh biografi lo. Bahwa itu pencapaian lo, bahwa bayangkan dalam kegerakan stand-up comedy, ketika Twitter, orang semua pakai Twitter, profile picture-nya semua adalah hasil shot lo. Gila kan? Pernah, iya pernah. Gila, itu menurut gue tuh nggak ada men, kayak gitu. Nggak ada, mungkin siapa dari Striadi, semua model pakai semua centerfold gitu, pakai foto dia, nggak juga. So, Pio Karisma better than Darwis Triadi. Di stand up comedy. Iya. Darwis Triadi menangnya apa? Dia punya studio itu doang. Iya. Ini ya, gini ya, Mas Pio. Saya punya sekolahan. Yes, mantap. Mas Pio itu orangnya enggak suka berantem. Jadi gue sebenarnya menyuarakan isi hati dia. Gue bantuin lo berantem. Nah, jadi lo penting. Dan gue sih menyadari ya, dulu kan sebenarnya lu setuju nggak bahwa fotografi ini dikategorikan fotografi atau sinematografi lah, itu udah hampir menyatu lah ya sekarang ya. Iya. Karena sinematografi mungkin kalau fotografi kan lebih gambar still gitu, ya, gambar still. Ya. Artinya cahaya sama komposisi. Iya. Dua itu lah sebenarnya dipelajari ya. Kalau teknisnya itu nanti lah ya. Cahaya sama komposisi. Kalau sinematografi mungkin ditambah dua hal, yaitu ada audio dan movement. Iya. Hasil googling. Nah, tapi intinya banyak juga yang fotografer merangkap sinematografer juga banyak kan. Banyak. Nah, hanya di Indonesia nih kayaknya baru-baru ini aja disebut seni ya, oleh umum ya. Apa itu? Sinema? Oh, tukang foto. Oh, tukang foto. Dulu kan disebutnya tukang foto. Tukang foto, betul. Padahal itu seniman loh, padahal. Betul. Ya, sampai sekarang pun juga sebenarnya kalau fotografi itu, bahkan kalau dilihat di background aja, kayaknya fotografi itu nggak ada spesifik. Dijelaskan apa itu fotografi itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Jadi kayak masih emang seni, tapi kayak yang... Seni kelas 2 ya? Gitu, iya, gitu. Kayak stand-up comedy lah ya. Jadi kita senasib. Masih belum terlalu diperhatiin gitu. Padahal sebenarnya ada seni-seni dalam fotografi. Ada bahkan mungkin model-model tertentu yang supermodel hanya mau difoto sama si ini gitu. Ya ada banyak. Artinya kan berarti udah. Padahal kan alatnya apa sih? Alatnya produk dari sebuah industri sebenarnya. Iya. Ya kan? Iya. Hanya kan orang yang mengendalikan alat ini adalah tetap seniman. Iya, tapi. Iya itu memang benar itu kalau fotografi itu kadang itu makanya banyak orang kan kenapa sih lu mau difoto sama si A, kenapa sih lu mau difoto sama si B gitu. Itu alasannya sama kayak itu sama-sama kayak orang kenapa sih lu pakai sepatu mereknya Nike, kenapa sih lu mau pakai sepatu merek Adidas, itu soal selera. Akhirnya selera. Fotografer itu
makanya kenapa banyak fotografer nggak ada masalah, semua orang bisa fotografer tuh bisa eksis ya karena masalah selera gitu. Mungkin yang suka sama kayak musik aja, kalau ada iya, dangdut kampungan iya itu kampungan. Iya itu soal selera gitu gitu. Dan Mas Pio sendiri kalau di Amerika, di Eropa itu masuk ke dalam art school fotografi, ada art school. Iya sih. Di sini ada juga mungkinnya di KJ ya. Ada ya. Mas Pio sendiri latar belakangnya seni bukan secara akademik ya. Manajemen ya. Ekonomi manajemen. Enggak, sebenarnya nyasar. Kalau gua tahu bukan nyasar. Ekonomi manajemen adalah jurusan terakhir di mana lu gak keterima di mana-mana. Sebenarnya ya itu adalah bokap gue yang udah clueless. Nih anak ini sekolah negeri nggak lolos, di sini nggak bisa, udah manajemen aja lah. Lo di kota apa dulu? Di Malang. Jadi lo sampai SMA di Malang, kuliahnya? Sampai kuliah di Malang. Oh, hari kreding orang Malang nih. Iya. Mana sih lo? Jadi lo di Malang, terus lo dulu sekolahnya di manajemen dan hobi motonya apa tuh? Dari hobi pasti. Kalau awalnya itu sebenarnya awalnya itu dari suka, karena gini, papa saya itu kan ini apa pelukis. Dia tuh graphic designer. Dia tuh graphic designer, tapi dia juga awalnya karena dia suka ngelukis, di rumah tuh sering banget ngelukis. Dari saya kecil dia tuh seneng banget ngelukis. Akhirnya Sarah nggak langsung kayak namanya anak kecil kan pasti ikut-ikutan gitu. Dia tuh seneng dengerin musik apapun dia dengerin, yeah. Saya jadi ikut-ikutan. Dia seneng lukis, saya ikut-ikutan. Yeah. Akhirnya pada saat dari SMA, dari SMP saya tuh sudah mulai seneng gambar. Awalnya dari situ gitu. Terus SMA seneng ikutan desain buat kaos kelas, buat majalah sekolah gitu. Terus kuliah juga kayak gitu. Akhirnya pada saat gua kerja, gua coba ikut kursus digital menjadi graphic designer lah intinya gitu. Oke, belajar Photoshop. Nah, pada saat belajar Photoshop itulah kayaknya gue mesti motret sendiri nih. Soalnya selama ini gue foto-foto yang gue edit, yang gue manipulasi itu ngambilnya dari Google. Which is itu rata-rata itu resolusinya kecil gitu. Dan sebenarnya juga lo akan kena masalah hak cipta ya. Iya, itu makanya wah ini mesti punya kamera beneran. Soalnya waktu itu belum ada kamera handphone yang bagus. Kamera pertama lo apa? Canon 1000D. 1000D sudah digital ya? Udah digital berapa megapiksel tuh? Masih 4 atau enggak, udah 8? Udah 10. Oh, berarti baru lah ya. Baru itu 2000, beli kamera tuh baru ya? Iya, baru beli kamera itu 2009, itu baru pertama kali pegang yang namanya kamera. Oh gitu ya? Iya. Dan luar biasa ya, berarti sebenarnya waktu itu stand up comedy dalam hal ini gue ngasih kesempatan lu moto-moto, gue kira udah profesional, kurang aja lu. Hasilnya aja profesional. Iya. Tapi ada, luar biasa ya, ternyata 2009, dia bukan memulai karir fotografi, baru pertama kali punya kamera ya, digital. Kalau analog mungkin punya orang tua ya, sebelumnya ada itu pun kamera film ya, film ya, analog maksud gue ya, maksudnya kamera film pocket gitu. Yang bukan yang lensa, bukan DSLR gitu. Ya bukan. Soalnya kalau yang SLR itu harusnya lensanya masih kepake yang pasti ini. Kalau yang itu tinggal pakai adapter kan. Dulu kan Canon FD gitu. Iya. Ada tuh om gue tuh dulu tuh ingat nggak bahwa ISO dulu nyebutnya ASA ya, ASA itu banyaknya ASA 100 ya, 100 itu paling murah 200 400. Artinya kalau sekarang udah bisa disetting kamera ya Mas ya. Iya, dulu tuh harus beli filmnya dan kalau dibongkar misalnya filmnya kebakar, jadi harus di light room, apa, iya, harus di dark room. Dibongkar, diganti dulu. Udah gitu kalau dulu itu kan, kalau ASA itu filmnya itu kan semakin tinggi ASA semakin mahal, tapi noise-nya juga parah. Ya parah. Udah mahal, noise-nya jelek banget. Sebenarnya di era digital sendiri baru-baru aja sebenarnya kayak Canon Mark III aja 800 maksimal, ya kan? Yeah. Di atas itu udah noise. Artinya yang revolusi dari sensor itu baru-baru aja kan sebenarnya. Iya. Setelah keluar apa sensor jenis CMOS itu. Iya. Karena sebelumnya bukan itu. Tapi itu terlalu teknikal. Tapi gini ya, balik ke soal Mas Pio. Mas, artinya Mas tuh jiwa seninya udah ada dari dulu, diturunkan dari papanya. Tapi secara desain grafis nggak nurun ya ke situ. Iya. Kalau bisa gambar?
kalau gambar sih nggak bisa jago-jago banget. Hmm. Tapi dulu tuh kalau tiap pelajaran gue tuh selalu gambarin guru gitu. Jadi apa bosen gitu sama gurunya itu gue gambar mukanya. Berarti gitu. Semua guru ada temen. Karena semua guru harusnya guru. Ada. Harusnya ada. Cuman kan ada kayak kan ada di buku pelajaran. Cuma nggak tahu dari buku pelajarannya udah di mana. Gitu ya. Jadi benar-benar kalau lagi bosen gambarin guru dan guru mirip temen gitu. Mirip. Enggak. Tapi yang penting kan gambar. Kalau Bapak dulu dia memang pelukis atau gimana sih? Dia emang pelukis. Dia bisa berarti ya, anatomi semua ngerti ya? Bisa. Nah, karena gini kalau di Indonesia tuh kadang-kadang enggak ngerti. Gini, Indonesia tuh semua nanggung ya. Iya. Begitu sebenarnya kalau yang namanya pelukis juga dia harus bisa melukis yang apa aliran yang natural atau realistis, terus anatomi juga dia harus ngerti, iya, baru dia ke ekspresi betul, gitu. Betul, betul. Kalau kita iya, kan itu, langsung ekspresi. Iya, betul. Itu kalau kata papa gue sih juga kayak gitu. Jadi Avandi aja tuh, Avandi. Dia suruh ngegambar orang mirip ya bisa. Awal karirnya dia belajar itu gambar anatomi. Iya, memang. Gambar anatomi awalnya, sampai akhirnya dia bisa menciptakan gaya Avandi itu melalui proses, makanya dia begitu udah tua gitu baru dia tuh yang gambar abstrak. Iya, ekspresi ketika dia gambar yang sabung ayam itu kan iya, paling terkenal. Gitu. Itu bentuknya jelas, warnanya kayak gimana, asal. Kayaknya aja asal, tapi dia udah saking menguasainya. Ya, tapi sampai karena Avandi yang bikin juga. Avandi, iya. Artinya tapi sekarang gini, anak sekarang mahasiswa belum apa, ini gaya Avandi. Gaya Avandi. Kalau Avandi aja belum pernah ketemu dia. terus gini, kalau fotografi kan ini seni nanggung ya karena sebenarnya kan fotografi ini produk sebuah perkembangan teknologi ya kan. Lalu kemudian apa? Tadinya kan berawal dari sesuatu yang instan ya kan. Dan orang-orang seni ini nggak suka kan keinstanan. Apalagi ketika dulu kan belum ada digital, ada Polaroid gitu yang begini-gini. Ya, tapi sekarang masih ada sih yang retro-retro gitu ya. Iya, diulang lagi kan. Diulang lagi. Instamak ya. Gitu apa? Instamak sama. Ya, karena teknologi kameranya ya udah gitu-gitu aja, mau 8K juga mata kita udah enggak bisa bedain. Betul. Nah, kayaknya sekarang ini juga kayaknya kualitas gambar yang dihasilkan kamera yang terbaru saat ini tuh kayaknya udah lu mau nyari apa lagi? Yeah. Itu udah ini udah bagus banget kalau untuk ukuran fotografi. Kalau dulu kita zamannya 3GP masih ngeliat ini jelek tuh ya kan. Masih tahu ada yang jelek betul, tapi betul. Kalau gua ngeliat full HD sama 4K susah lo bedainnya. Iya. Emang. Dan katanya Canon mau ngeluarin 8K dan sebagainya jadi ya. Tapi ya juga percuma gitu. Percuma dan apa nanti medianya mau dilihat di mana coba? Satu itu dan kedua yang masalah tuh di storage sih. Ya kan? Iya, storage-nya betul. Jadi post pro-nya ini gitu kan. Jadi lebih banyak sih kalau yang gede-gede itu untuk permainan post pro bisa di crop gitu doang. Iya, jadi ya. Benar. Dan kalau di crop nggak terlalu pecah. Kalau kayak gitu kan gitu berarti fotografernya nggak jago dong. Kalau masih harus di crop ya. Iya. Ya kan? Iya sebenarnya sih nggak apa-apa di crop. Cuma kalau hanya untuk mengantisipasi supaya kalau di crop nggak bagus, ya emang benar. Iya. Ya berarti itu kan cuma fungsi itu. Artinya kalau fotografernya jago komposisi harusnya dari awal udah nggak ada crop lagi kan dia udah. The best crop is your leg, kan? Jay, keren gue. Banyak istilah. Gini. Dari 2009 sekarang 2014 baru 2016 sekitar 7 tahun lah, 7 tahun kurang. Dan itu juga bukan mulai karir fotografi ya. Tapi kalau gue lihat website portfolio piokarisma.com. Nah, itu sih kalau yang di profil Q itu lain lagi ya. Yang project Q, project.com piokarisma. Iya, tapi dulu enggak kan? Lebih baik kalau sekarang teman-teman mau lihat mending piokarisma.com. Gua lihat lu ada moto artis-artis hebat lah di situ ada siapa sih apa Pongki Barata apa. Yeah. Gila men kalau menurut gua lu sekelas itu yang lu udah di foto itu lu still atau di hire sama dia sih? Ada yang di hire awalnya karena dia bikin video klip. Istrinya juga kan siapa namanya? Sofi Navita. Juga ada kan? Ada. Jadi lu bisa dibilang singkat tapi lu udah moto orang-orang penting ya gue sih nggak terlalu penting jadinya kalau ngeliat itu. gue orangnya nggak penting pemikiran gue mungkin gini gue kayak merasa beruntung aja Bang Sam gitu. Waktu gue awal-awal motret gue punya teman yang dia itu juga punya PH gitu yang sangat dipercaya sama Naga Suara untuk disuruh bikin video klip. Waktu itu kan zaman-zaman ringtone
ringback tone itu kan ringback tone. Iya, ringback tone itu kan gila ya. Jadi kayak dikit-dikit harus ada video clip terus dicantumin ringback tone apa-apa. Nah, jadi apa di era itu? Ya. Iya, kayak orang itu rajin banget bikin video clip gitu. Dan lu terlibat di banyak project itu. Dan kebetulan iya, itu adalah teman yang sama-sama dari Malang juga yang bikin kayak gitu, terus ya udah lu ini deh ikutan motret awalnya dari situ sampai akhirnya kayak si Pongki atau Dance Company itu akhirnya kayak wah bagus juga nih gitu. Ya udah bagus sih, jadi gini, gua mau manggung sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh seniman apapun adalah kesempatan pertama ya, ya kan? Iya, betul. Gitu. Betul. Terus bagaimana kita memanfaatkan iya, itu? Iya, jadi setelah dapat kesempatan pertama itu orang mungkin nggak tahu yang namanya Pio Karisma, tapi setelah ngelihat hasilnya itu lo yang moto gitu kan iya. Ya. Jadi lihat nih ya foto-foto ini dia yang moto, jadi dia bisa di hire dan gua bukan manajemen dia, jadi lo langsung aja kontak dia. Gua tidak tertarik untuk memanajemen dia, gua tertarik untuk menjadikan dia partner. Ini salah satu sebuah apa statement ke publik biar kalau partnership yang nggak jadi berarti salah dia. Jadi gini. Gak ada salahnya kayak Tuhan. Enggak. Oke, terus lagi, terus ya. Mas, tadi gue juga udah pre-interview ya, berarti diulang lagi pertanyaannya. Lu berarti seneng fotografi sebenarnya gara-gara tadinya lu di desain grafis dan butuh footage dan lu butuh apa? Materi buat diedit. Iya, gitu loh. Jadi sebenarnya lu bukan dari fotografi asalnya, dari bukan. Editing. Iya, editing foto. Editing foto ya. Jadi akhirnya why not? Ya susah ya dapatnya, ada masalah tadi license iya. Juga. Akhirnya lu cuma bukan masalah license, kalau dulu masih nggak peduli license gitu. Cuma lebih kayak resolusinya kecil banget. Foto-foto itu dulu masih 1,3 megapiksel paling bagus handphone. Itu tuh jelek banget. Soalnya saya dulu itu seneng banget beli buku Photoshop yang gimana ngerubah muka jadi kayak ada kulit pohon gitu-gitu loh. Yang sekarang Photoshop malah udah ditinggalin ya. Udah begitu, begitu udah bisa motret beneran nih. Enggak pernah. Lagi. Gak paling Lightroom lah ya, Lightroom. Lightroom itu sama, udah harus lah ya. Iya, kalau Photoshop paling kalau misalnya memang pengen kayak semacam apa ya, cuman ngebersihin background biar yang ada kotor gitu apa dibersihin. Lightroom gimana segala macam. Ya. Tapi lebih detail di Photoshop. Iya, kalau di Lightroom kan basic warna, adjustment warna iya, sebenarnya. Artinya sebenarnya kalau intinya kalau komposisi udah bener apa, yeah. Tinggal di Lightroom yeah. Itu cuman feel lah ya. Iya, yeah, benar. Untuk negesin feel. Photoshop itu hanya untuk editing berat aja. Kayak lu liquify, lu pengen ngurusin, lu pengen agak kurus. Nah, itu bisanya di Photoshop. Kalo, Lightroom nggak bisa. Iya. Karena memang peruntukannya untuk, apalagi kalau edit apa syutingnya RAW, udah pasti harus pakai Lightroom. Iya. Yeah. Lu kalau shoot sendiri selalu RAW atau nggak? Nggak. Kalau motret itu, gue lihat peruntukannya untuk apa gitu. Jadi kayak gini misalnya gue mau motret event atau stage, gue tuh nanya dulu nih ke orangnya, ini foto ini mau bakal dicetak jadi apa, lu bakal cetak mau jadi apa. Kalau cuma buat sosmed aja gue nggak bakal foto dari RAW, JPEG aja ya, cukup. Itu pun gitu, yang medium aja ya, medium aja. Tapi kalau misalnya dia memang tujuannya iya nih, ini mau pakai buat apa misalnya, buat portfolio, nanti mau buat mau apa jadi diedit poster. Apa diedit beauty apa segala macam, pasti gua foto raw. Hampir semua yang gua foto di studio, kalau di dalam studio itu pasti raw. Tapi kalau di luar studio gua nggak mau pakai raw. Jadi itu sarasannya ya teman-teman, ini Pio Karisma ini bukan memulai baru punya kamera tahun 2009 ya, baru banget. Dan kamera sekarang itu udah bisa fotografi dan videografi udah bagus lah ya, video ya. Dan artinya gini, kalau teman-teman mau mulai karir kayak lu nih ya kan, lu sarannya gimana sih beli kamera yang sekelas enggak sebenarnya gini, kalau mau mulai motret, kalau gua sih saranin adalah lu seneng aja dulu sama sesuatu yang visual itu tadi, seneng motret itu misalnya. Jadi kayak dulu gua pakai 1000D. Gue motret apapun gitu. Kayak jadi artinya beli aja yang affordable buat lo gitu. Iya gitu, nggak usah yang wah ini nih ini udah canggih. Karena saya punya temen, pernah nggak usah temen, kayak yang punya Bang Sam, nggak usah. Ya. Ada itu terlalu tinggi man, lu nggak sanggup lah sih. Jelek, lu jelek foto sama Bang Sam man. Beda. Nah soalnya dulu tuh pernah punya temen belinya tuh udah minta yang paling canggih. Waktu itu 7D tuh masih yang paling canggih. Itu masih belum ada 6D, belum ada 5D Mark III atau kayak gitu, dia tuh beli langsung yang 7D. Tapi gue lihat di settingannya, semuanya itu auto. Dia memperlakukan 7D, tapi dengan treatment kayak pakai kamera pocket kayak gitu. Kayak pakai iPhone.
iya pakai kamera pocket yang semuanya itu auto. Dia berharap dengan pakai 7D meskipun itu auto, itu akan jadi kamera yang sangat bagus, apa jadi foto yang sangat bagus. Itu omong kosong. Iya. Jadi sebenarnya kamera no matter it's very expensive still a stupid thing. Iya, iya, iya. Karena gini, dia pasti akan ngelihat semuanya yang tajam diambil. Iya. Cuman tapi dia lupa gitu. Kayak tajam warna. Itu tuh bisa diedit ulang. Yang penting kan komposisi. Komposisi itu tuh enggak bisa. Yang enggak bisa tuh komposisi, momen dan fokus ya. Fokus iya. Juga enggak bisa. Waduh, blur ya udah, blur. Enggak bisa. Tapi kadang-kadang blur itu masih bisa dimanfaatkan, Bang Sam. Iya. Jadi kayak keren nih bokehnya. Keren nih gitu. Gitu. Wah, keren ini. Apa ini gua blur kok jadi bagus ya gitu. Itu masih jadi art. Tapi kalau seorang stage performer bukanya blur itu enggak. Iya. Itu salah foto. Iya, salah foto. Nah, oke. Okay. Itu lensanya jelek. Iya. Jadi artinya kalau misalnya lensa-lensa yang kit lens juga sebenarnya udah bisa lah ya untuk memulai. Apalagi sekarang ISO-nya udah tinggi. Kalau stage, oh, kalau dulu kan kesulitan dari stage fotografi itu dulu karena kan nggak boleh pakai flashlight, ya kan? Kecuali misalnya fashion masih boleh. Tapi kalau kayak stand up comedy apa, dulu kan ada larangan, itu susah ya dulu ya. Yeah. Kalau sekarang kan ISO-nya bisa di iya, jadi kalau misalnya sekarang nih ada yang mau beli kamera gitu, masih bingung gitu, gue mau beli kamera apa nih gitu, gue ada budget segini, beli aja kamera yang apapun, kamera apapun, merek apapun, tipe apapun, yang sesuai budget. Yang sesuai budget. Tapi kalau bisa mungkin yang interchangeable lens mungkin ya, arahnya ke situ. Iya, ya. Tapi kayak soalnya gini, semua kamera yang sekarang yang tahun yang dibuat dari tahun 2015, dari 2014 lah. Yang dibuat dari tahun itu sampai hari ini itu kamera itu bagus semua ya. Kayak semua brand itu nggak ada yang bikin gue bikin yang jelek nggak ada gitu. Semuanya paling dia bikin dia jaga range aja ya, artinya gini, iya. Jangan sampai misalnya 7000 ngebunuh 810 gitu. Iya. Ya cuma gitu aja, paling yang dibedakan adalah kayak bahan nih, material yang dia pakai buat body. Terus kemudian kalau lensa yang dibedakan adalah kayak blade di dalamnya, cerminnya kualitas cerminnya. Tapi selebihnya semuanya dia tuh dibikin tuh sebagus mungkin. Dia nggak mau bikin wah jangan Canon jelek banget, nggak mau. Jadi dia sekarang udah nggak ada lagi ya, nggak ada yang kamera jelek. Nikon versus Canon tuh udah nggak ada ya. Wah sekarang mah kayaknya Sony versus Fuji. Ya mirrorless ya, Sony, Fuji, Samsung, Olympus ya. Kalau gua saranin sih, kalau yang mau beli-beli yang sekarang ini, yang baru mau beli mending sih sebaiknya sih beli mirrorless sih. Mirrorless ya. Karena kayak apa ya, kayak itu adalah masa depan kamera itu gitu. Ya tapi jadi sekarang kayak, DSLR juga bagus lagi. Sama kayak gini dulu waktu Nikon dari Nikon juga sekarang ISO-nya udah tinggi juga. Iya, sama kayak dulu gini Bang Sam. Waktu dari analog film mau masuk ke digital. Nikon itu bikin kamera film tapi yang semi digital. Yang shutternya itu udah enggak perlu diputar lagi. Dia langsung apa otomatis dan ada counter digitalnya gitu. Tapi dan itu udah canggih banget waktu itu. Waktu itu kamera digital udah masuk. Enggak. Tapi masih 1 megapiksel. Iya. Jadi belum, artinya orang juga belum pindah ya. Iya, belum. Karena enggak usable untuk. Iya, tapi intinya kan lama-lama meskipun lu mau bikin secanggih mungkin si analog ini, tetap aja dia analog, dia akan kebunuh. Tapi kalau menurut gue sih itu agak beda, karena kalau digital versus analog itu bukan hanya masalah sensor, tapi masalah medianya berubah total. Kalau mirrorless sama digital mirror perbedaannya menurut gue cuma perbedaan cara dia menangkap, yang ini dari mirror, yang ini direct gitu loh. Iya memang. Dan itu sebenarnya efeknya nggak terlalu jauh gitu di posto apa, karena sekarang DSLR yang sekarang juga yang kan Canon aja yang nggak update kan terakhir tuh 6D 7D Mark II, tapi 5D udah berapa tahun itu, 3 tahun atau 2 tahun nggak ada update. Iya, tapi sekarang sudah ada 5DR sih, 5DS, tapi itu juga nggak jauh ya. Karena naikin yang baru itu kan juga udah bisa nyaingin Sony. Iya. Gitu, nah, artinya cuma bedanya gini Bang Sam, kalau menurut gua SLR itu karena dia masih pakai mirror, dia masih pakai prisma, akhirnya dia butuh space, body itu gede. Akhirnya. Tapi ada orang yang suka gede masalahnya. Betul. Karena jadi betul. Karena gini, gue terus terang gue punya Sony Alpha 7S,
Terlalu kecil ya? Terlalu kecil bagi, jadi orang kadang-kadang dipasangin rig lagi, dipasangin hand grip lagi sama juga. Jadi kalau masalah size itu kadang-kadang profesional lebih suka yang gede kalau profesional ya. Kadang lu ya datang ini ke set ya bawa kamera terlalu kecil ya model lu juga ini. Oh beneran. Iya. Enggak usah model, klien. Iya, iya, model sama klien ini. Itu motret pakai kamera beneran. Iya, jadi kayak Alpha 7S ini banyak dianggap enteng, akhirnya dipasangin rig gede-gede supaya kliennya pede. Iya. Enggak, tapi itu makanya itu kayak gua bilang kayak itu takes time. Itu kayak dulu nih perpindahan yang tadi gua bilang. Ya. Dari analog film ke digital itu tuh lama banget, lama banget. Dari tahun pertama kali digital masuk itu tahun 95 kalau nggak salah. Itu baru orang nggak, benar-benar kalau menurut gue sekarang benar-benar ngeh itu 10 peperangannya. Tahun kemudian. Menurut gue peperangannya bukan DSLR lawan mirrorless. Tapi camcorder lawan apa still photo. Karena sekarang itu revolusinya yang DSLR bisa ngambil film sebagus kamera-kamera film sih. Itu sebenarnya. Jadi kalau menurut gue next-nya adalah kamera film bisa ngambil still. Iya, itu sih malah kemunduran. Ya artinya nggak mungkin. Artinya kamera film akan ada penurunan harga. Red Epic kemahalan, men. Ya, artinya DSLR ada beberapa film Hollywood yang udah diproduksi full pakai 7D. Iya. Ada beberapa judul nanti bisa gua capture ya. Film Indonesia ada beberapa tuh yang 7D. Banyak. 7D. Banyak. Mas, ya. Kalau aliran fotografi itu kan macam-macam. Ada ya ada apa portrait, ada apa landscape, ada nude, ya kan? Nah, fine lu, art, fine art, terus ada stage photography, ada event, street. Nah, lu apa sih? Kalau gue tuh apa ya? Apa aja? Apa aja? Gue tuh seneng motret orang sebenarnya. Nggak ya? Artinya tapi kan orang sendiri ada beauty. Iya, jadi. Jadi kalau makanya kenapa gue bilang gue tuh seneng motret orang. Jadi itu bisa ada di stage, bisa ada di portrait, gitu. Pokoknya apapun yang atau bisa juga street gitu. Yang street, penting, street tapi tentang bisa city life gitu ya. Iya tentang apa? Pokoknya yang penting di situ ada orangnya orang, gitu. Karena gue ngerasa orang itu apa ya kayak gue seneng aja merhatiin orang. Ya, jadi, walaupun landscape misalnya ada orang lagi sibuk gitu ya, bisa ya? Enggak, kalau landscape malah gue seneng yang kosong gitu, yang justru nggak ada orang. Itu makanya gue tuh kayak nggak terlalu into sama landscape sebenarnya gitu. Tapi sekarang gila ya, lo tau bahkan untuk bikin time lapse itu udah nggak butuh gadget tambahan di kameranya udah ada aplikasi. Ada software. Ada software ya. Bukan ada software, ada aplikasi. Ya ada aplikasi ya. Kalau kayak Sony, dia harus beli. Ya, Sony ini kan punya App Store sendiri untuk kameranya. Tapi kalau kayak Nikon, dia udah kayak menunya. Iya, itu maksud gua. Jadi kayak sudah ada aplikasi built-in-nya gitu. Kalau dulu kan paling time lapse itu dibikin manual. Kalau enggak manual, kalau digital awal-awal dia pakai burst ya, burst foto terus habis itu post pro-nya baru di Photoshop. Makanya itu manual, maksud saya yang manual itu di sambung-sambung sendiri gitu. Dulu juga long exposure juga ngambil beberapa foto terus post pro. Iya kan? Tapi kalau zaman film tuh udah ada sih, kalau long exposure memang udah ada. Itu gitu. Lebih kalau zaman film malah itu lebih enak karena dia kan nggak ada sensor yang panas. Kalau sekarang kan dulu itu udah pakai remote aja, pakai yang jadinya kayak bulb gitu. Jadi bisa sampai 30 menit jadi motor. Sekarang kalau yang Star Trail 30 gitu. Menit bisa juga, hanya lu punya filternya sepadat apa gitu. Nah, itu pamer lah gitu. Iya kan, ya cuman menyisakan berapa gitu, filternya aja berapa kan? Gila kan? Nah, bener sebenarnya gini loh, bukan masalah gadget. Kenapa gini? Kalau menurut gua filter harus yang mahal. Kenapa? Karena gini, percuma lensa lu bagus dipasangin filter yang busuk kan jadi jelek. Betul. Ya, itu kadang-kadang orang suka. Even kalau misalnya lu pengen beli filter UV yang sebenarnya itu fungsinya nggak ada. Fungsinya cuma sekedar pelindung lensa doang. Tapi itu aja perlu yang bagus loh. Iya, kalau nggak, itu bisa ada biasnya gitu. Iya. Kayak lebih baik nggak usah ya. Iya, mending nggak usah akhirnya gitu. Tapi kalau gue saran sih daripada beli UV sekalian, menurut gue beli circular polarizer aja. Kalau memang untuk pelindung, toh jadi ada fungsinya. Kalau menurut gue, tapi agak mahal ya.
mahal. Ya tapi kalau gue gini, lensa gue dari dulu gini, gue bukan hobi fotografi, gue memang seniman dari dulu dan gue menyukai fotografi. Udah niat dari dulu, hanya baru kesempatan sekarang. Dari dulu tuh gue belajar cara membeli yang benar gitu. Saya kayak filter, gue nggak pernah beli UV dari dulu. Karena sebenarnya mas, kalau untuk pelindung, ya front covernya lensa lebih besar, lebih kuat, karena dia kan bahannya keramik ya. Yeah. Lensa itu kan. Yeah. UV itu plastik, masa plastik melindungi. Jadi beli sesuatu yang lebih kuat. Gitu aneh kalau menurut gue. Anti gores gitu. Itu mah kerjaan toko kamera sama toko handphone. Iya, itu enggak sama kayak sekarang gini ini. Ini sama kayak lu beli kamera handphone smartphone yang sekarang nih masih ditawari lagi pelindung ini nilai apa screen. Lah ngapain sekarang? Itu udah Gorillas. Iya. Itu udah anti gores. Lu kasih lindungi lagi, ngelindungin apa? Di YouTube lu bisa search ya gimana Gorilla Pot itu digores pakai paku aja enggak masalah. Iya. Gitu. Makanya. Dan lu enggak akan se-ekstrim itu ya kejadiannya. Makanya lu ngapain gores-gores pakai paku kan enggak. Terus masih ditawari, belinya sekalian. Enggak, karena gini, tau gak, margin, gue ada pedagang juga. Tau gak, kadang-kadang margin filter tuh lebih gede daripada margin kamera. Betul. Nah, sekarang betul. Gini lo, beli UV filter, misalnya merek-merek apa gitu, Protama gitu-gitu. Modalnya tuh bisa cuma di bawah 100 ribu, nanti dijual 300 ribu. Bilang. Itu, kalau dulu gue tuh punya temen yang punya counter handphone. Kata dia tuh mending jualan aksesoris daripada jual handphonenya. Kamera juga sebenarnya udah begitu sekarang. Karena kamera tuh kan ketaker. Iya. Ya, ketaker, lo mau beli Sony Alpha 7S, ya harganya segitu. Dimana-mana nggak akan kacak jauh gitu. Karena orang, apalagi sekarang udah bisa lihat di Tokopedia, dia compare dulu gitu kan. Iya, makanya ini tips nih, kalau lu mau beli kamera di toko kamera, lu harus fokus dengan apa yang lu mau beli gitu. Kalau nggak, soal pasti ditawarin lu. Ininya nggak sekalian, strap, ini, tas ini, apa itu, pelembab, apa-apa gitu, banyak. Dan pelembab itu udah kayak kulit cewek aja. Jadi kayak awalnya tuh cuma budget cuma sekitar ya 8 juta bisa lah gitu kan udah dapat ujung-ujungnya lu ngeluarin sampai 17 juta cuma gara-gara aksesoris kadang-kadang. Kalau misalnya beli dry box-nya Pak, ini penting. Iya. Wala, ini padahal beli ini, dry box tuh cukup lu beli apa? Tupperware ini loh. Kotak Tupperware dikasih yang, silik agel udah. Iya, benar. Cukup gitu. Atau kalau enggak lu beli peti. Beli peti benar. Kayak ini kontainer plastik yang di di Carrefour kayak gitu. Ya, Tupperware juga mahal. Iya, Tupperware. Itu aja yang Mas Pion. Iya, cintailah produk dalam negeri. Atau Lion Star. Iya, Lion Star, Mas Pion itu sama lah ya. Jadi beli terus beli silika gel ke toko kimia atau kalau lu beli TV biasanya ada silika gel. Ada apa di DIY yang di YouTube biasanya untuk bikin dry box sendiri dari alat gitu pakai lampu 5 watt dan murah. Dry box itu juga mahal banget ya enggak? Apalagi dry box yang kayak di mana? Atau yang ada security-nya, ada ya kayak raknya. Ada raknya terus ada pengukur suhunya gitu, kelembapan diatur. Wah, itu bisa sampai 1.900.000 sendiri, 1.500.000. Sebenarnya kalau dipakai nggak terlalu lama, lagi pula gini, terlalu awet juga teknologi sekarang kan cepet banget ya recycle-nya ya. Ada yang bilang gini, sebenarnya kalau lo mau kamera lo nggak jamuran, rajin-rajin aja dipakai. Iya. Gitu doang. Jadi punya. Gak perlu beli tripod, asal lo tiap hari pakai, itu awet yang gitu. Yang penting tuh sebenarnya invest. Itu di body atau di lensa menurut lu? Kalau lensa nanti ada, sih. Karena lensa kepake terus ya. Iya. Orang lu mau ganti body yang apapun, tipe Canon apapun. Canon tuh cuman berubah sekali ya yang dari FD ke EOS ya. Habis itu enggak. Iya. Kalau kayak lensa kayak gini nih, ini kan kayak yang 7200 ini. Huh? Ini dari yang pertama kali gua beli ya udah kayak gini. Enggak ini ya. Kecuali dia ada yang ini. IS ya. Ya kalau IS pun udah dari dulu. IS pun udah dulu ya kayak F4 nih, F4 yang non IS sama yang IS gitu. Tapi sebenarnya IS enggak penting-penting amat ya kalau karena ada penting. Teknologi image stabilizer lain yang sebenarnya lebih murah namanya tripod ya. Enggak karena iya. Dan lagian sekarang IS udah tinggi ya jadi shutter speed bisa kenceng ya kan. Jadi lu ngapain IS? Kecuali syuting video mungkin masih kepake dan itu juga ada tripod ngapain? Iya, makanya kan pakai tripod. Jadi IS itu image stabilizer ya. Image stabilizer. Kalau di Tamron tuh apa? VC apa ya? Dia hanya menyentabilkan berapa stop aja gitu, cuma 2 stop aja gitu. Jadi yang harusnya lu di misalnya ini 150 bisa jadi 100. Ini misalnya apa 70-200 kan maksimal supaya lu enggak goyang kan 1/70, which is atau 180 ya kan.
shutter speednya. Dia bisa sampai 1/50 lah gitu. Itu nggak goyang. Itu doang. Cuma turun 2 stop doang gitu. Tapi selebihnya tetap goyang lu, 1/40 tetap goyang-goyang kalau tangan lu nggak steady gitu. Dan itu beda harganya 6 juta loh. Bedanya gila. Oh, iya. Bedanya gila. Bisa beli satu lensa lagi gitu ya. Bisa, betul. Terus kalau atau aksesorisnya. Kalau dari sekarang juga bukaan yang terlalu besar juga nggak perlu ya, udah ISO-nya tinggi ya. Paling cuma untuk bokeh-bokeh gitu ya. Betul. Bukan besar. Jadi kayak orang motret itu kan kayak gini, konsep kayak lu tuh mesti tahu lu tuh apa yang mau lu foto dan hasil yang seperti apa yang mau lu dapat gitu. Jadi sebelum motret lu udah bisa membayangkan hasilnya bakal seperti apa. Akhirnya disitulah akhirnya lu tahu kebutuhannya. Oh, gua butuh yang bukaan lebar. Oh, gua butuh yang bukaan sempit. Oh, akan gua setting seperti ini di gitu. Di Indonesia tuh kalau untuk belajar fotografi kita rental dulu lensa segini. Banyak lagi. Banyak. Itu rata-rata berapa? Saya mau rental 5D dengan lensa 70-200 gitu. Iya. Berapa tuh? Kalau misalnya yang nonton ini di luar Jakarta itu enak banget karena kayak di Jogja, saya tuh pernah pinjam ini soalnya di Jogja itu rentalnya dia dan itu banyak rentalnya. Hitungannya pakai hitungan jam. Oh, jadi gitu. Ada yang per 3 jam, ada yang per 8 jam, ada yang per 12 jam, ada yang 24 jam dan harganya tuh beda-beda. Zaman ya udah kayak jable ya. Kayak jable itu lain emang tapi itu lensa jable. Istri Pio, tapi itu lensa emang jablay. Kan dipakai sama semua orang. Kamera jablay ya. Kamera jablay dan harganya murah gitu. Jadi kayak sama kayak jablay lah ya, murah. Berapa tuh kira-kira? Jadi intinya gini, selain rental itu bisa untuk kebutuhan lu, bisa juga belajar pakai lo pakai 5D aja kalau setahu gue sih kayak semacam di rental alat itu 550 kalau salah itu 5D Mark 3 sehari lu, itu sehari 24 dapet jam satu, berapa lensa tuh dapat berapa lensa itu body only kalau mau sama lensanya macam-macam ya misalnya lensa kit aja yang misalnya 28-135 misalnya kalau di rental alat nggak menyediakan kit, jadi apa lensanya dia lensa-lensa lumayan bagus kayak 2470 lah ya 2470 itu 175 kalau nggak salah artinya dengan 700.000 lu bisa belajar lu gini, sebelum lu invest lu nyoba dulu lu spend 700.000 supaya nggak salah beli iya. Gitu kan kalau lu itu merasa keberatan lu bisa patungan sama temen ya kan lu bisa patungan sama 3 temen apa nyoba dulu nih belajar karena bareng lu itu salah beli kayak gini. Harganya 35 juta ya. Makanya gue nggak beli Canon 5D Mark III karena harganya kemahalan dan nggak masuk akal dan ISO maksimalnya 800 yang kepake. Iya. Udah ketinggalan banget ya. Iya, mending kalau untuk 5D Mark III kalau yang pengen dicapai itu adalah noise-nya dan segala macam, mending Sony sih. Sony yang 810 kayak. Iya, yang apa Nikon gitu atau paling nggak ya Sony lah gitu harganya juga masih masih nggak jauh beda tapi dia lebih compact. Tapi hasilnya bisa lebih bening gitu. Kalau A7 yang enggak pakai R, mah jauh harganya. Oh iya sih. A7 yang biasa ya, A7 doang gitu. A7 2 itu. Itu aja masih 20 juta. Iya, udah jauh lebih bagus. Saya mungkin pilihan lensanya sedikit. Iya. Tinggal beli adapter ya, bisa ya. Iya. Adapter nih kayak gini nih apa sih fungsinya? Mas Pio, ini gua pura-pura nanya aja nih biar keren. Ya kalau adapter ini kan kalau misalnya lu punya kamera Sony gitu, tapi lu udah punya lensa Canon gitu, jadi sayang kan daripada lensanya nggak kepake gitu, jadi belajar ini adapter, ini yang ini masuk ke body, yang ini lensanya masuk ke sini. Jadi ini bisa convert dari yang tadinya bisa. Udah invest di Canon mau pindah ke Sony nggak perlu. Karena ini yang mahal lensanya. Ya, lensa yang mahal, lensa mahal, jadi mending beli ini aja, gitu beli Sony-nya body only, terus beli adapter. Macam-macam dari yang murah sampai yang mahal. Iya, macam-macam. Oh, ini yang mahal kayaknya. Enggak ini Mas Rio. Enggak, untuk Pramer itu harus ada. Metabones itu mahal ya. Mahal banget. Iya, tapi di gini-gini orangnya enggak apik banget. Nah, terus terus artinya kalau Metabones sih dia adapter yang di mana fungsi-fungsi elektrikal dari si Canon kebawa ke Sony luar biasa gitu. Jadi autofocus-nya masih bisa. Terus kayak dia iris kayak bukaan masih secara elektrik loh. Iya, soalnya ada banyak adaptor yang lebih murah itu yang penting itu nyolok aja gitu. Iya, nyolok. Tapi kayak manual akhirnya semua. Akhirnya jadi manual terus udah gitu ada yang akhirnya F-nya juga aperture-nya juga jadi enggak bisa. Jadi ya jadi turun gitu. Yang harusnya F28 jadi F4 kayak gitu-gitu. Dan enggak bisa diputer lagi. Iya. Itu katanya ada cara kalau yang naikin bisa diakalin.
kecuali kalau yang aperturnya bisa di apa aperture nanti gue jelasin apa bisa diatur iya, di lensa ya kayak yang punya Nikon ya enggak tapi ada juga yang versi kalau yang tanpa aperture tuh Nikon biasanya belakangnya ada G huruf G iya nanti G-series. Itu ada adapter dia ngeluarin knop lagi itu ngatur aperture jadi di, itu kan sebenarnya walaupun nggak bisa diatur tapi dia ada knopnya di dalam lensa iya. Itu ditusuk sama si adapter jadi keluar, nanti jadi aperturnya yeah, sama yeah, yeah. Luar biasa ya, ngakal-ngakalin kayak gitu. Sekarang ada lagi adapter, itu merek Photodiox. Dia sekaligus filter. Oh, gokil ya. Gokil, jadi lo punya ND filter di situ. Gokil, itu lo harus beli deh, Photodiox mereknya. Jadi lo ND filternya di adapter. Lo ganti-ganti, itu tuh penemuan hebat. Jadi lo ganti-ganti lensa, kan biasanya orang iya. Harus punya filter thread yang karena gini lensa-lensa itu kan ukuran filter threadnya lain-lain ya. Betul. Jadi lo harus pakai adapter. Biasanya itu berarti kayak gini. Lumrahnya filter di depan. Iya. Kalau ini filternya di belakang sini ya. Tapi hasilnya sama kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah itu baru dia yang ngeluarin dan menurut gua itu keren lah. Oke. Dan dia bisa diatur di sini dan dia sekaligus adapter dari Micro Four Third ke IF. Gila ya, sekaligus ada. Jadi orang tuh sekarang sebenarnya tinggal, intinya tinggal berkarya ya. Yeah. Nah jadi kalau untuk belajar fotografi, yang dipelajarin tuh lu suka moto apa dulu? Ya kan? Berarti kan tadi mas. Yang penting itu suka motret. Lu keluar dari rumah lu motret. Apapun yang ada di sekitar. Ya seperti kalau lu lihat di Instagramnya Bang Sam gitu. Apapun itu bisa difoto gitu. Meskipun itu cuma dari jendela kamar. Dari, bukan jendela kamar, jadi jendela ruang kerja ya gitu ya. Kamar kerja. Tapi gini, gue sekarang kemana-mana bawa kamera. Dulu juga sempat begitu, makanya kalau lo lihat lo punya sejarah foto, gue juga punya. Iya, oh, iya. Nah, omong soal sejarah foto nih. Maksudnya sejarah foto masing-masing orang ya, bukan sejarah foto yang ini. Tiap orang itu perlu gitu Bang Sam. Gue tuh setuju gitu. Jadi kayak gue aja nih, sampai sekarang gue masih nyimpen. Pertama kali gue motret. Frame pertama lu apa gitu ya? Iya masih kalo, ada. Kalau kayak komik itu materi pertama dia yang pecah gitu. Bukan, materi pertama yang ngebom. Itu masih disimpan. Yeah. Itu gua masih ada lu, gitu. Yang jelek SBY, banget. Di depan SBY, momennya sedikit, lu foto SBY blur. Ya, itu masih ada gua gitu. Jadi kalau ada yang dulu pernah bilang gini waktu saya belajar motret. Lu simpen foto-foto lu belajar motret itu. Yeah. Lu langsung upload aja gitu. Lu upload di Facebook atau apa gitu. Lu nantinya 5 tahun kemudian lu akan ngelihat sendiri akan ngerasa gitu perbedaan progresnya lu itu sampai seberapa. Lu pertama kali motret seperti ini, kemudian setahun kemudian seperti apa, sampai akhirnya 5 tahun kemudian seperti apa dan lu bisa ngerasain itu perbedaannya gitu. Jadi makanya lu jangan pernah malu kayak kadang-kadang orang habis motret baru belajar nih, habis motret itu malu diupload gitu. Ah, malu masih belum bagus. Enggak apa-apa. Ya, artinya itu kan perkembangan lu. Iya, gitu. Kayak YouTube gua. Itu perkembangan gue dalam sinematografi. Betul, betul. Dan sekarang orang bilang gila lu perkembangannya karena gini ketika lu upload ada yang kritik. Nah, di situ kan masukan lu untuk bisa improve. Iya. Dan tahun ini gue siap bikin film. Kalau gue iya benar kenapa dalam era digital ini make room for mistake tuh diizinkan banget karena kalau dulu lu ngetes pakai celluloid lu bisa bangkrut. Mentret. Contoh hasil itu bisa ada nanti gue ambil tuh contoh yang hasil desain itu apa lambang A itu punya dia jangan-jangan enggak dulu itu ada satu merek rokok yang terkenal banget dulu nih apa? Itu eksklusif rokok Sampurna yang itu yang desain bokap yang kalau ada share bisa fotonya nanti gue bisa nah itu masalah itu gue nggak tahu itu pokok sejarah juga kan iya terus ini Sampurna A internasional tulisan internasionalnya itu? Iya gitu, jadi tulisan internasional, packagingnya sampai ke teknik nyetak embossnya segala macam itu hot print atau apa bapak, dan segala macam. Nama siapa bapak? Kasminarto, nama saya, bapak karya saya. Karya bapak Kasminarto. Itu yang eksklusif, yang rokok eksklusif dulu itu itu benar-benar karyanya dia gitu, dia bikin desain. Kenapa dia pakai batik? Itu udah zaman digital belum bapak waktu itu? Belum. Jadi kalau sekarang kan enak tuh, bahkan font aja lu bisa coba-coba di Adobe. Iya. Font-nya. Oh iya. Dulu tuh benar-benar font itu dia gambar ya berarti? Di rumah itu saya akrab dengan Rugos, Pak. Papa saya tuh punya Rugos tuh banyak banget. Berarti punya ketika satu, lu gua stand up komedi yang ada materi Rugos tuh lu langsung relate banget. Karena di rumah dulu itu punya satu meja kerja
meja gede banget. Isinya ruko. Yang bukan, yang di bawahnya itu dikasih neon, atasnya tuh kaca, tapi di bawahnya neon. Jadi dia tuh kalau gambar tuh di situ bikin desainnya. Jadi apa di bawah yang ada lampunya itu rugos-rugos. Itu kalau sekarang pensil, tuh itu Wacom itu. Iya mungkin. Benar. Sebenarnya mungkin yang nyiptain Wacom itu orang-orang seperti bokap lo. Tapi dia sekarang ngelihat hasil-hasil fotografi lo, lihat nggak? Dia lihat. Dia puji atau dia masih irit pujian? Irit. Makanya irit pujian. Ya. Orangnya tuh fair banget kalau emang nggak dia bagus. Tapi ada beberapa foto nanti kita bahas yang dia suka foto karya lo. Oh, dia tuh nggak pernah jujur, nggak pernah ngomong yang benar-benar. Tapi dari mimik mukanya lo tau dia suka yang ini gitu. Oh iya, ada sih beberapa nanti apa ada gua kasih yang gaya-gaya foto yang seperti apa yang bokap gua suka karena okay. Langsung di situ aja ya berarti ya. Iya. Jadi lo sendiri kan dari semua frame yang lo ambil nggak semua lo suka, ada ini fail gitu apa gitu. Oh iya iya. Tapi ini suka banget. Ada yang orang suka tapi bagi lo biasa aja. Gitu. Nah. Mungkin kita bahaslah beberapa foto, 3 atau 4 hasil karya lu. Yeah. Bukan mungkin bisa dari objeknya, lu pernah moto SBY lagi garuk-garuk apa gitu. Tapi sebenarnya gua pernah punya tuh. Huh? Gua pernah punya itu. Foto itu? SBY waktu lagi kampanye di Bandar Lampung. Terus apa? Dia garuk apa? Garuk ketek. Tapi itu kan pernah kepergok juga kalau. Dia pernah mau turun dari bis, dia tuh lagi kayak ngebenerin celana atau apa gitu. Semua laki-laki yang yang posturnya kayak dia sering begitu. Iya, itu mah cowok mah gitu kan. Enggak, tapi cuman pas banget gitu, pas banget aja gua. Kemana tuh fotonya? Hilang. Hilang. Analog enggak? Bukan film. Pakai waktu itu pinjem kamera teman saya waktu itu masih belajar. Oh, film pakai film ya? Enggak. Oh, udah digital. 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 Jadi kayak saya tuh pinjem punya teman saya. Sayang banget ya. Sayang. Nggak tahu bahwa B90. Belum jadi presiden ya? Udah, dia tuh udah kampanye untuk yang kedua kali, mencalonkan yang kedua. Sayang tuh. Terus kalau, apa? Kalau foto favorit? Agak foto favorit gua karya lu tuh satu, foto ini nih ya, kita lihat. Nah, itu foto waktu Ajis juara street comedy pertama. Ada sejarah, ya sejarahnya tuh Ajis lah juara yang pertama dan sejarahnya itu street comedy juga gua yang menggagas ya. Artinya gini, dulu tuh nggak ada kepikiran gini, when a hero ketika seorang pahlawan itu dilahirkan dia tidak berencana jadi pahlawan. Justru kalau berencana itu akan jadi sok pahlawan. Iya. Jadi itu sama kayak orang yang pengen jadi orang asik jadinya sok asik. Jadi sok asik. Jadi ketika lu buat aja akan jadilah. Yeah. Jadi Ajis jadi seseorang. Terus gua juga nggak kebuktian nih kalau gua bikin keren enggak. Cuman ini ada uang segini. Ayo kita bikin asik-asik kan. Yeah. Ternyata tau nggak itu yang ikut gila-gila kan. Di situ ada Kemal. Ingat gak lo yang DIX tuh? Ingat banget, ya, Boris Bokir. Boris Bokir, gila. Gak, itu yang masuk final tuh, Gek Pamungkas. Kalah dia. Gek Pamungkas aja juara favorit doang. Gila, itu sesuatu hari yang luar biasa ya. AW aja gak lolos. Gak lolos. Artinya, itu sejarah lah. Sejarah. Ya. Sejarah bahwa... Dan gue juga bukan sok-sokan gue gini, tapi gini. Gue bukan sok-sokan gue bikin kompetisi gak. Tapi kalau gak ada yang bikin inisiatif, gak ada. Iya kan, nanti kan. Gue mau bikin. Nah, makanya teman-teman kalau mau bikin apa. Karena memang inisiatif harus gini. Jadi sejarah dari stand up comedy, terus sejarah gue pribadi. Street comedy. Stand up Indo juga, ya kan? Karena terakhirnya itu cuman ada satu frame itu. Ada AW, ada Ajis, terus ada admin awal, semuanya di panggung. Itu kan punya lo ya? Iya. Yang ada di buku gue. Iya. Nggak ada lagi tuh yang bisa. Ngumpulin orang itu juga susah. Sekarang susah banget. Pada sibuk, apa gitu. Yeah. Jadi. Men, jadi kalau nggak ada yang ambil inisiatif untuk tag frame itu siapa? Jadi itu terus foto ini yang gue suka juga ketika apa sih di Senayan City itu acara apa tuh beer house ya? Brew Garden. Yang foto ini ya acaranya Hard Rock ya? Ya Hard Rock. Di situ gue tampil terakhir. Iya. Dan gue tuh tegang banget karena nggak ada yang nggak pecah. Di situ nggak ada yang nggak pecah kan? Pecah semua. Di situ ada Krishna. Di situ ada siapa? Ada Panji, Steny, ada Ajis ya. Ada Ajis, Ajis. Tapi Ajis kalau nggak salah tuh nggak ikutan di situ. Jadi gini, di sela-sela on airnya si kampret-kampret itu pada naik juga kan? Iya. Dan pecah semua anjing kan? Padahal yang punya yang naik resmi itu cuma gua, Aco, Krishna, itulah cuma itu kalau nggak salah. Sama Gilbas kalau nggak salah. Pokoknya cuma itu. Iya ada Gilbas. Jadi gua terakhir
terus ponakannya om naik tengahnya pecah semua, gue desain terakhir dan ya seperti biasa gue pecah juga aja. Nah terus terakhir tuh gue kayak lega, terus gue kayak narik nafas, gitu, terus gue lagi mempeluk Aco, ada Krisna di sini, framenya tuh bagus banget dan itu still nggak di post kan, nggak itu emang beneran candid soalnya. Anjir itu keren banget tuh jadinya yang gue kayak kecapean, lo tau kan foto itu, terus si Aco nya tuh kayak nepok gua apa gitu ya, terus Krisna lagi tarik nafas, ada Panji juga di situ, anjir itu keren, itu gue sebut itu judulnya, gue kasih judul tuh foto itu Brotherhood of Comic, karena semuanya anjir lu, karena di situ gue tegang banget kayak anjir ini nggak usah pada naik kayak gitu, kesel gue sebenarnya di situ dan pecah lagi, nggak keselnya tuh gue karena lu kan cuma ngisi men, gue ini lagi mau tampil tuh pada pecah sih tai gitu. Kalau foto lu yang lu frame dan lu suka apa? Foto apa? Tentang siapa, di mana? Kalau dari semua foto sih susah gitu. Kalau gue tuh selalu susah kalau disuruh milih mana foto yang paling lu suka gitu. Apa foto yang gue suka gitu. Kenapa? Karena buat gue semua yang berkesan lah. Yang misalnya dari ketika momennya berkesan atau Tapi gue pengen ngasih tahu itu dulu. Itu tuh susah banget. Karena semua foto itu berkesan banyak gitu, apalagi foto-foto stand up. Tapi ada satu foto yang gue tuh suka, itu foto justru di weddingan. Itu fotonya siapa? Weddingnya anaknya Roy Martin. Wah, Gading, bukan? Bukan, si adiknya. Jadi kan adiknya dulu yang nikah si Merari, baru si Gadingnya belakangan gitu. Waktu itu si lu moto weddingnya dia? Iya, saya motret wedding juga gitu. Enggak, weddingnya anak Roy Martin lagi. Karena karena waktu itu diajak sama teman saya yang itu kliennya teman saya gitu. Oke. Terus kenapa lu suka itu? Sukanya itu adalah gue motret Roy Martin. Wih. Gitu Roy Martin itu ekspresinya yang, itu. Yang lu lihat kan, dulu di film-film lama ya. Iya gitu. Dan dia itu kan acara itu wedding itu konsepnya itu 50-ish gitu. Ada tamu-tamunya juga artis lama ada ya? Ada. Lu ketemu Herman Velani nggak sih? Herman Velani nggak tahu deh. Yang mana? Ya pokoknya ada itu ada satu momen kan itu konsepnya kan 50s gitu. Jadi semuanya pakai jazz yang old school lah, gitu. Ya. Apa yang tematik. Dress code lah. Nah, di bar dia itu lagi ngambil minuman si Roy Martin ini. Itu lagi ngambil minuman. Jadi ini still ya. Apa? Wedding tapi lu ada still foto juga gitu. Iya. Jadi bukan enggak di pose, bukan enggak. Bukan. Jadi benar-benar candid gitu. Jadi pas lagi wedding, dia lagi di bar ngambil minum. Gua itu ada ini dia nih. Gue tuh ada di samping dia gitu. Oh. Nah, pas dia ngangkat minuman gini, dia tuh kayak kaget gitu. Ada gue lagi mau siap ngejepret. Dan ekspresinya tuh mafia banget. Anjir. Kayak, terus mungkin, alisnya tuh yang kayak... kayak gitu. Lu lihat deh ntar. Dia suka foto itu? Gue nggak pernah tahu. Tapi itu lu kasih? Tapi gue kasih ke anaknya. Merari ada komen apa? Ada. Anjir. Oh, Merari suka banget. Apalagi beberapa bulan dari kejadian itu, gue ketemu lagi sama Merari sama suaminya di Bali gitu. Mereka lagi honeymoon, ketemu lagi gitu. Terus gue kasih lihat, wah dia mereka senang banget. Terus dia minta, foto-fotoin dong. Akhirnya gue foto-fotoin pas mereka lagi honeymoon itu. Jadi sebagai fotografer juga so akrab perlu ya? Emang harus akrab gitu? Nggak, so akrab awalnya. Harus so akrab. Soalnya gua dengan gue juga dulu so akrab gue. Wah awal banget. Tapi gue baik kan. Waktu di Esteller itu gitu ya. Sam, gue yang motretin. Iya, nggak apa-apa kan? Senang aja. Iya kan, yang waktu itu, gue yang motretin waktu di sini. Oh lo, gitu. Itu gue inget banget ekspresinya gitu. Itu gue ambil foto-fotonya, rawnya masih ada di komputer gue. Yang mau sidik menjatuhkan diri ya. Ya kan? Tapi nggak pecah juga. Udah jatuh, nggak bikin orang ketawa, sakit mau. Tapi itu sayang tuh yang gue sayangkan waktu yang di STLR 77 itu. Kenapa gue nggak bawa kamera? Karena sebenarnya itu adalah open mic yang cukup gila. Cukup, ada Digun sih pecah banget. Cukup bersejarah karena itu Digun pertama kali. Ajis pertama kali. Enggak, Digun nggak pertama. Dia iya, apa Digun nggak pertama? Pertama kali pecah dan yang terakhir juga. Habis itu nggak pernah lagi. Si Ajis itu gila. Iya, itu orang siapa nih gitu? Enggak, yang lucu tuh Ajis. Gue inget banget. Gue tuh selalu inget beat yang gue tonton. Itu ada. Anak-anak selatan lah, cewek cowok, ya kan duduk di sebelah kiri gitu. Yeah. Ini lagi mau nonton stand up. Nah soalnya kalau di ujung gitu berjejer, ini kayak lagi nunggu antrian di Alexis gitu. Iya. Yeah. Dulu orang pecah dan di situ dia kelihatan anjing ini orang jago ya riffingnya.
Nah, habis itu baru dia sebelum jadi juara street comedy itu. Belum, belum. Pertama. Itu dia pertama first kali impression. Open mic di selatan. Hmm. Dia tuh pertama kali open mic di keren, selatan. Keren, keren banget. Dan di enggak, situ di Bekasi juga karena komunitas Bekasi itu belum ada. Jadi oh, iya, dari iya, situ iya. Gua ngomong sama Ajis, rumah di mana? Oke, kita bikin Bekasi. Itulah sejarahnya gitu. Dari situ ya, Mas. Dari situ. Belum ada itu, makanya semua pada ke situ. Dulu waktu itu waktu saya duduk nonton di STL 77 itu, gue ingat di belakang gue nih ada cowok kayak kayaknya sok pinter banget gitu, main laptop aja. Hmm. Lihat open mic nih sambil main. Dan ternyata dia komika juga. Namanya Regi. Wah, ini anak nih kayak Regi Hasibuan. Iya, kayak nerd gitu sendirian. Dia sok pinter, memang sok pinter sih. dia tuh kayak yang masih belum kenal sama siapa-siapa juga. Enggak, dia udah kenal, hanya mungkin dia lagi ngirim email ke siapa gitu. Iya, kayaknya dia enggak ada ngobrol enggak, sama siapa-siapa. Dia kan gitu. Orang Malang dulu. Jadi iya sih, dia, kita udah kenal di kafenya Ramon, udah kenal gitu. Iya, terus apalagi gitu. Nih foto yang lu suka? Foto apalagi ya? Yang paling gua suka sih itu gitu, yang paling gua ingat. Terus ada beberapa foto yang gua suka itu foto-foto di yang stand up deh, yang stand up. Oh, kalau foto stand up. Kalau foto stand up itu gua tuh paling seneng di koper. Yang waktu koper itu sama itu pertama kali stand up itu dibawa ke gedung kesenian ya. Iya. Di Setia Tim ya. Iya. Jadi naik kelas nih. Iya, yes. sama ini. Kalau yang menurut gua megah itu ya fotonya apa Mas Aki Bangsaku di Jakarta gitu. Itu, karena gua dapat udah kayak Apollo Center banget sih. Iya gitu, karena gua juga dapat full access banget sampai ke belakangnya. Iyalah, karena lu di situ gitu. Lu udah jadi fotografernya anak stand up dan udah jadi fotografer para centerfold-nya stand up. Ya artinya justru kita yang ngantri di foto sama lu monyet. Gua punya spesial dua kali dua-duanya enggak difoto sama dia gobloknya. Mengajar lu. Tapi karena Bang Sam lebih memilih fotografer lain. Soalnya. Enggak, itu memutarbalikkan fakta. Tapi bagi gue sih, karena mungkin gue anggap enteng juga. Mungkin, ini pasti ada nih jadwalnya. Ternyata lu nggak ada jadwal ya waktu itu sibuk. Tapi kalau yang Tanpa Batas 2 posternya difotoin sama lu. Gue suka yang, itu sebenarnya saran lu. Gue pengen niru Prabowo nih, gue kan pakai apa? Cuman pakai baju putih terus pakai itu terus lu bilang gimana nggak dipakai capingnya? Kebetulan di situ ada capping, ada capping. Malah di situ jadi momentum banget dan itu foto itu terkenal banget yang gua bener-bener mimik Prabowo yang gitu. Iya. Karena gua ingat ini di Koran Tempo ada nih kayak gini gua gitu ya gitu. Terus akhirnya gua samain dan lu edit lagi Photoshop-nya. Tapi sebenarnya tanpa Photoshop itu sendiri frame-nya udah bagus gitu. Padahal tuh gue nggak bawa caping ya di situ ada nggak, itu memang itu properti di situ kebetulan aja ada kebetulan dan gue bahkan yang nyiapin tuh yang gue pakai baju putih itu yang gue siapin gitu. Nah kalau foto-foto tentang gue tuh gue sukanya ada banyak hal yang gue nggak sadarin. Iya sebenarnya kalau dia gini Bang Sam, kalau motret ini tentang motret stand up ya. Motret stand up itu paling seneng kalau yang kita foto itu orangnya tuh ekspresif gitu dan Bang Sam itu salah satu orang yang asik kalau difoto. Jadi kayak mungkin karena permukaan gue banyak ya. Jadi ekspresi bisa macam-macam. Iya. Jadi kayak kalau udah Bang Sam yang naik gitu, apa misalnya nih ada berapa line up gitu ya? Ada sekitar taruhlah 5 orang gitu. Salah satunya itu Bang Sam. Pasti Bang Sam ini gue pasti paling boros frame. Gitu kenapa? Karena ekspresinya banyak gitu. Kalau yang lain tuh kayak palm face, apalagi Rindra sebenarnya nggak bagus di foto ya. Rindra tuh palm face. Susah pak. Susah. Itu kita dia mau pakai materi apa aja ya kayak gitu. Iya. Gue kemarin nggak ikut pemilu, ketiduran. Iya gitu. Jadi gak artinya bukan artinya komik yang nggak lucu, tetapi di dalam frame kamera untuk fotogenik secara stand up-nya nggak ini. Iya karena gini, stand up itu kan stand up itu kalau tricky gitu kalau motret stand up. Kenapa? Karena kalau dia terlalu flat dan kita nggak tahu beat yang wah ini bakal lucu nih gitu, itu bakal seperti kayak orang ngasih pidato biasa aja. Iya. Gitu. Jadi bukan kayak orang stand up komedian ya? Iya. Kalau misalnya gini, lu motret stage fotografi yang musik, enak. Karena ekspresi kan lighting, band, apa alat ada apalagi ada properti gitu. Apalagi pemain bass tuh. Pemain bass tuh sebenarnya yang paling gak ada kerjaan, dem, tapi ganyok. Iya. Padahal tuh dem. Apalagi kayak gini, kayak penyanyi gitu, kayak penyanyi. Yeah. Kan
malah ada yang bilang gini, lu mesti nungguin dia tuh gitu. Ya, itu baru ketahuan kalau dia memang lagi nyanyi. Kalau cuman lah itu kan orang tahu dari mana. Nah, ya, kalau stand up itu lebih tricky lagi. Arman gitu. Arman pernah bilang bahwa kenapa nyanyi rock tuh harus lebay ya gitu ya. Padahal sebenarnya kan kenapa dia gitu? Iya. Padahal sebenarnya suaranya kalau wow sama juga gitu, tapi gayanya wow. Tapi itu akhirnya difoto bagus. Iya. Apa lihat aja foto-fotonya stage act-nya si kayak Arman gitu. Nah, makanya gini, kalau Panji mengakalinya dengan act out-nya terus dengan kostum misalnya dia gini gitu itu bagus ya di situ mungkin ya. Nah, karena itu, dia sadar kamera kayaknya. Iya, karena memang gua nilai yang sadar kamera anak stand up tuh Panji sama Ernest. Gua enggak sadar kamera gua. Emang tulus aja gitu ya. Ekspresifnya tulus. Enggak, karena memang gua gitu. Gua tuh kalau marah di panggung tuh memang marah beneran. Ya lu lihat aja sekarang ngomongnya kayak gimana. Emang orangnya gitu. Gua marah tuh marah beneran. Gua pernah turun panggung nangis, pernah gua. Waktu habis ngerus Vicky, gua ngerasa gua bakal lebih jelek dari Vicky. Benar kan? Artinya orang yang dirus sama gua kelihatan lebih baik di depan media. Gua nangis itu, udah nangis anjing. Gitu, gua udah ngerasain. Dan habis itu lama, gua akhirnya dari situlah penampilan terakhir gua di TV. Ya, karena gua ngerasa, anjir, ini gua makan. Gini lah, ini gua ada beat yang dipotong. Ini sekalian ini aja ya. Bahwa kamera itu bisa bagus. Kenapa komedian dan fotografer itu biasanya istri atau pacarnya cantik? Kenapa? Ada kesamaan. Oke, we can make our lady happy. Bisa please. Kita please cewek. Gini, kalau gua please dengan jadi lucu, mereka tertawa. Kalau lu kelebihannya adalah lu membuat mereka terlihat lebih cantik. Iya benar kan? Jadi di frame cantik, akhirnya suka daripada dia ke studio tiap hari malu di rumah aja. Benar enggak? Enggak gitu juga. Iya, dulu sih juga bisa pacaran sama dia juga awalnya juga. Iya. Foto-foto. Modusin. Oh. Sini aku fotoin. Ternyata modus itu ajar aja. Dulu waktu pacaran seminggu berapa kali foto? Ya, seperti itulah. Jadi oke, gua suka itu yang ada tertangkap kamera lu ketika di on off, gua enggak sadar lo itu. Yang gua mangap gede banget itu jadi gua selalu bilang ke lu kan. Iya. Gua pakai di sini ya, gua pakai di sini karena gua menghargai. Tapi kalau lu bilang gini loh, karena lu waktu istilahnya gua tahu sih sebenarnya itu akan develop your career, ya kan? Tapi kalau lu udah terkenal misalnya Anton Ismail ya, justru ketika foto lu dipakai di majalah apa lu akan dapat view dulu. Tapi kan ini kan sebenarnya kan lu ada di flight apa dulu ya, Jata. Ada tuh foto lu. Sriwijaya Air. Itu gaya kasih tuh. Terus kayak di itu terakhir di Kompas yang foto di studio yang gini gua mimik SB gitu. Oh, iya. Di Kompas. Jadi itu juga jadi favorit banget, ada juga foto by Pio. Itu di Kompas itu suka banget foto itu, dan gue di situ dicerita abis karena gue menghina SB. Terang-terangan kan Kompas banyak yang lihat, Kompas cetak loh itu. Foto lu udah sering ya masuk Kompas cetak berarti ya? Ya lumayan asik. Jadah.